Oh, Peggy Woman Soul. Kenapa dia jalannya gini, guys? Waduh, duh. Ini sebenarnya terkenang apa, guys? Bisa terkena sisa kuburan gini, guys. Waduh, dia kebakar, guys. Lihat, guys, dia kebakar, guys. Waduh, kasihan banget, guys. Guys, kembali di channel aku sendiri Febre dan Zadan. Kali ini kita bakal main Minecraft lagi, guys. Seperti yang kalian lihat di judul, di sini kita bakal langsung ke sebuah mod yang namanya Deadly Monster kalau nggak salah, guys. Jadi mod ini itu kayak monster-monster yang terkena siksa kubur gitu, guys. Waduh, gimana itu, guys? Mungkin kalau kalian penasaran dengan mob-mob itu, kalian jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis ya, guys. Kalau mungkin kalian pengen nyobain mod ini, kalian bisa cek aja di deskripsi di bawah. Linknya ada di deskripsi di bawah ya, guys. Jadi ini adalah mob-mob yang udah terkena siksa kubur, guys. Waduh, heck. Di sini juga sapinya beda ya, guys. Sekarang kamu nggak tahu, guys, kenapa sapinya berubah jadi gini semua, guys. Lihat, guys. Woi. Kepalanya kebalik, guys. Tuh. Oh, daging dalamnya kelihatan ya, guys. Tuh, eh, muter, guys. Kepalanya bisa muter, coy. What? This word or bow? Huh? Gini, guys. Tadi kita pukul dia langsung itu, guys. Setelah kita pukul ini dia langsung malam, guys. Waduh, kenapa ini? Kita harus membunuhnya pakai itu, guys. Kita harus membunuhnya pakai sword kalau nggak pakai bow, guys. Kalau kita pakai tangan kosong gini, bam. Ngedeng, tuh kan? Dia langsung menjadi malam, guys. Langsung berubah tuh. Use sword or bow otherwise the moon will glow. Iya, guys. Kalau kita pukul itu, ini langsung jadi malam. Hewan aneh, guys. Oke, kita lanjut aja. Gini, soul ace. Soul ace, mata itu ya. Namanya soul itu kalau nggak salah itu apa namanya sih, soul. Aku nggak tahu, guys. Kalau nggak salah lumpur ya. Eh, lumpur atau apa, guys? Christmas tree. Oh, ini dia. Wih, coy. Ngalangin, coy. Ini ngalangin muka kita, guys. Apa namanya Christmas tree-nya ya? Nah, wow, ini pohon Natalnya ya. Wih, tapi kok apa ini? Ini kayak daging gitu ya, guys. Waduh, ini berbau-bau seram semua, guys. Waduh, ini apa? Ini tai kah? Ini tai, guys. Waduh, heck, ada di sini, guys. Ada yang berak sembarangan ini. Woi, siapa yang berak sini, woi? Woi, kita mau berak dulu, guys. Seger, nikmat. Kita berak di sini, guys. Waduh, ini harus siram, woi, siram, woi, siram, siram. Siram. Nah. Waduh, tainya di sini, guys. Wow, segini ya, aneh, guys. Siapa yang berak sembarangan dah. Ini apa lagi? Bird. Hah? Kok kalau kita sampingin gitu langsung hancur, guys. Aneh sekali. Iron fence apa ini? Wow. Ini transparan kah? Tuh. Apa sih? Barang-barangnya agak jelas banget, guys. Waduh, heck. Tuh, aneh, guys, ya. Bodoh amat, kita lanjut ke next barang. Ke next apa ini? Iron fence pool. Oh, ini baru keren. Nah, ini baru fence pool, boleh ya. Ini apalagi present book kalau nggak salah itu ya, kayak hadiah, bukan hadiah, kayak mystery box gitu, guys. Mystery box sih, kayak hadiah gitulah. Nah, woi, kita dapat pedang, woi ya, guys, kayak hadiah gitu ya. Kita coba lagi, kita dapat apa lagi? Apakah kita bakal beruntung? Woi, apel, guys. Kita bakal coba lagi. Woi, support lagi ya. Nanti kita buang-buang dulu barang-barangnya. Kita bakal coba lagi, semoga kita dapat diamond. Wah, wow. Kita dapat kuda, guys. Yang kuda ini ya, skull horse. Wih, meledak, coy. Wih, ini yang zombie horse. Apa ini? Oh, kita dapat redstone ya. Kita dapat cuma dapat satu redstone doang, guys. Waduh, kita kurang hoki, guys, main gitu, guys. Mungkin kalian bisa coba aja, siapa tahu kalian hoki ya, guys. Oh, ini yang tadi yang aneh. Lucky egg. Nah, ini lucky egg apa ini, guys? Turun keuntungan. Wow, TNT, coy. Oke, sip. Ini katanya lucky ya, tapi kita nggak beruntung, guys. Lucky kan itu keberuntungan ya, tapi kita nggak pernah beruntung, guys. Aduh. Oh, dapat ayam malah. Ayam lagi.
Hah? Wow, TNT lagi guys. Why gitu. Kita dapat TNT terus guys. Why gitu. Wih, apa ini? What? What? Ayam guys. Tapi kok ayamnya matanya satu? Oh. Dia kena kena sinar matahari, dia langsung kebakar guys. Ayam ini ya, ini pitik ya kalau bahasa Jawanya, pitik ya. Oke, kita bakal coba barang selanjutnya, ada baby A. Apa ini baby A? Mata, huh? Aku klik kanan loh guys. Aku klik kanan kepada blok, terus dia langsung hancur dan nih. Tuh. Tuh, hancur guys. Kalau kita klik kiri kan udah dihancur, gak ngasih lana apa-apa, tapi kalau kita klik kanan udah. Kita kayak pakai itu guys, kayak pakai alat-alat gitu ya. Tuh. Tuh, hancur-hancurnya bisa ngeluarin sesuatu guys. Oh, aneh ya. Baby A namanya guys, baby A ya, ya. Mata bayi ya, namanya mata bayi guys. Waduh, ini woman heart. Wih, hati seorang cewek, siap. Waduh, kita ada hati seorang cewek guys, woman heart ya. Wow, kenapa hatinya lava guys? What? What? Hatinya lava loh. Kita klik kanan langsung pada jadi lava semua guys. Waduh, 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 bahaya, bahaya nih. Bahaya ini mah. Waduh, wih, meledak. Aku mau tahu juga. Dragon, ada dragon. Wih, apa ini? What? Oh, bisa nembak ya. Coba kita tembak. Tembak, sapinya mana ya tadi ya. Sapinya hilang semua guys. What? Sapinya hilang semua yang tadi ya. Oke lah, kita tembak. Tadi ada kuda di sini. Nah, ini dia. Oke, ini dia kuda. Aku bakal menembakmu. Maukah kau menjadi pacarku? Gak mau. Lu cupu. Oke, sip. Oke, kita tembak aja dia guys. Damn. Oh ya guys, bisa nembak guys. Wih. Tiga kali hit loh, mati loh. Ke kuda tiga kali hit mati. Ini ada sapi. Sapi, maukah kau menjadi pacarku? Enggak, lu jelek. Oke, kita bakal tembak sebenarnya satu, dua. Oh, dua kali hit. Dua kali hit doang guys. Waduh, sakit ya. Sunlight drop. Hah? Sunlight drop. What is the meaning of sunlight drop? Dia kayak ngeluarin partikel tuh guys, ada putih-putih, partikel-partikel putih tuh. Kayak partikel musik gitu. Oke, nah sekarang tinggal itu guys. Tinggal ini ya. Apa namanya? Hewan-hewannya ya guys. Tadi kan kita ada barang-barangnya, sekarang tinggal hewan-hewan yang terkena siksa kubur gitu guys. Waduh, nightmare item. Oke, nggak terjadi apa-apa. Waduh, nightmare item apa itu? Oke, kita bakal coba ini. Unborn baby soul, unborn ya. Berarti bayinya belum lahir, guys. Unborn ya, kalau born kan udah lahir, berarti ini unborn. Oh. Oh. Oh, ini itu, guys, janin ya. Ini kayak janin gitu, guys. Ini janin, guys. Kalau salah aku tadi kan baca di itunya, di webnya. Kalau salah ini bayinya emang belum lahir tapi udah mati, guys. Dan dia seperti ini, guys. Jadi hantunya ya. Wih, ngeri, guys. Ngeri, coy. Dia kalau kena panas juga bakal terbakar tuh kan. Sama mob yang di sini kalau kena itu langsung terbakar guys. Oke, claim bersol apa ini? Oh. Ini orang aneh guys, ini kayak Enderman ya. Guys kayak Enderman guys. Hello. Punuknya ada ininya. Oh ya guys, ini semua mob ini kalau kita deketin dia bakal menyerang juga ya guys. Jadi kalian hati-hati, kalian jangan coba-coba main survival dulu ya. Kalau kalian belum tahu itu skill-skillnya musuh, weh, skill-skillnya musuh. Enterail Soul. Oh ya, kalau kita pukul. Wow. Wow, dia kayak zombie doang ya. Tapi kayak Enderman kayak zombie guys, campuran ya gitu ya. Perkawinan silang guys. Oke, sip. Enter Soul. Weh. Oh ya ini guys, ini kalau salah itu ya. Nah, kalau kita pukul dia bakal ngeluarin ini guys. Apa namanya? Slime ya. Jadi ini kayak monster yang terkena slime, kayak makhluk yang dimakan slime gitu ya. Gimana ya ngomongnya, intinya gitu guys. Apa paham banget sih. Freezer Soul apa sih? Wow, Freezer Soul, apakah tempatnya jadi dingin? What? Oh, mungkin ini orang yang mati itu guys, orang yang siksaannya itu ditaruh di es mungkin ya. Iya guys, ini mungkin lagi disiksanya itu guys, dimasukkan ke es gitu ya, bertumbuk-tumbuk sama orang lain jadi dia nempel-nempel gitu guys. Ini ada kepala juga di bawah, di tengah ada tiga kepala guys. Ngeri guys.
wajahnya juga ada banyak guys. Yang bawah wajahnya ada 4 guys. Dia bisa muter-muter. Oh, mau lewat. Enggak muat guys. Aduh, enggak muat. Enggak muat ya, coy. Nah, sana. Woi, enggak bisa, guys. Woi. Enggak bisa lewat ya. Sana lewat, woi. Itu kan jadi kebakar. Oke, kita bakal coba mutant Steve Soul. Bam. Wow. Ini Steve, guys. Steve yang udah disiksa kubur jadi kid. Ih, ngeri, guys. Tangannya itu ya, enggak ada satu ya. Kepotong hilang satu, guys. Terus tangannya gede satu juga. Terus dia kayak zombie guys, dan matanya kayak Hero Brian guys. Woi masuk woi, kamu ntar kebakar coy. Nah ada terbakar, bodo amat. Dia mati. Vitamin Soul, apa ini Vitamin Soul? Apa ini? What? Kepalanya terbalik guys. Kayak roti guys. Waduh, kayak roti ulang tahun ya. Kepalanya terbalik guys, kepalanya jadi di bawah ya. Kepala di bawah, kaki di... gimana sih lagunya ya? Lagunya aku lupa guys, ada lagu gitu loh. Kaki di kepala, kepala di kaki. Nah gitu guys lagunya guys. Oke, kita bakal coba lanjut lagi. Woman Soul. Woman Soul. Wow, apa ini guys? Apa ini Woman Soul? Kenapa dia jalannya gini guys? Waduh. Ini sebenarnya terkena apa guys? Bisa terkena sisa kubur kayak gini guys. Waduh, dia kebakar guys. Lihat guys, dia kebakar guys. Waduh, kasihan banget guys. Waduh, Woman Soul ya ini namanya ya. Jadi wanita soul. Soul apa itu? Ya guys, yang liatin kita mungkin dia tolong aku gitu mungkin ya. Oke, kita bakal bantu dia. Weh, kita bakal bantu dia. Tidak, mati. Kita mau bantu dia ke air tapi dia malah mati guys. Menurut kalian, kalian bisa komen di bawah. Dia bisa kayak gini selama hidupnya dia kenapa guys? Kalian bisa komen di bawah. Mungkin kalian ada yang tahu ya guys, kenapa dia bisa kayak gini ya? Atau mungkin kalian bisa berpendapat, kenapa dia matinya bisa kayak gini guys? Kenapa dia jadi kayak gini guys? Selama hidupnya dia ngapain aja coba ya? Oke, kita bakal coba packet present apa ini? Hah? Oh, dia hidup ya? Apakah dia tukang pos? Hey, tukang pos. Tapi kalau kita klik kanan, dia nggak ngapa-ngapain ya? Tadi kan yang present itu kan ngeluarin sesuatu, tapi ini enggak guys. Oh, dia hidup juga. Oh, monsternya malah kayak alien ya guys. Kayak alien yang di itu guys, film itu ya. Bernard Bear. Ini Bernard Bear guys, malah ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa ini? Stranger Soul. Stranger Soul. Apa ini woy? Dempet guys. Waduh, berdempet ini guys. Oke guys, mungkin cukup sekian aja ya untuk so guys mod kita kali ini guys. Oh ya, mungkin nanti saya bakal ubah nama channel ini dari Muhammad Febri ke Febri Ardiansyah guys, nama asli saya ya guys. Mungkin nanti saya bakal kasih tahu penjelasannya kenapa. Oke, mungkin jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di Febri_Ardiansyah24. Keep calm and enjoy the video. Bye bye, see you and next video guys. Bye bye.